Masa kampanye Pilkada Sumatera Utara dimanfaatkan oleh calon gubernur nomor urut 1 Edi Rahmayadi dengan bersilaturahmi dengan para relawan dan kader partai pengusungnya di Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, Edi menjanjikan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat. Mengawali kampanye di zona 2 Kabupaten Padang Lawas, Cagub Sumut nomor urut 1 Edi Rahmayadi bersilaturahmi dengan ratusan relawan dan kader partai pengusung di Jalan Lintas Sibuhuan Sosopan Kecamatan Barumun. Dalam kesempatan itu Edi berjanji akan membangun sarana infrastruktur di daerah perbatasan. Menurutnya, Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. Sayangnya potensi ini tidak maksimal akibat buruknya infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada perekonomian dan pembangunan masyarakat yang berjalan lambat. Infrastruktur ini mendukung pencapaian suatu kesejahteraan anak bangsa. Apalagi ini infrastruktur yang menyambungkan dari tiga segitiga emas. Satu dengan Riau, Provinsi Riau, satu Provinsi Sumatera Utara, yang itu di Padang Lawas ini. Yang ketiga adalah Sumatera Barat, yaitu di Pasaman. Kalau ini bisa terbuka, berarti infrastruktur ini akan mendukung perekonomian, mendukung silaturahmi, mendukung pariwisata, dan segala macam. Di kesempatan yang lain, Edi bertemu para tokoh masyarakat dan ulama di Kabupaten Padang Lawas. Edi yang pernah menjabat Pangdam Bukit Barisan mendapat kejutan di perayaan ulang tahun ke-57 dari relawan. Edi yang berpasangan dengan Musa Rejaksyah didoakan untuk menjadi pemimpin yang amanah dan pro-rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.